naik sepeda sih. Naik sepeda. Sehat. Sehat. Tetapi nya kalau naik sepedanya jadi buruk subuh. Kalau kerja pakai sepeda. Kalau kerja bawa motor. Yang adalah tiap hari macet. Dari Jakarta macet. Dari Kembangan sampai Taman. Dan Pak Jinama rumahnya di mana? Pak Jinama rumahnya? Jamat, iya. Dari situ tuh, dari rel kereta sana. Jaraknya lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Pakai sepeda tuh. Tapi saya menyarankan para pejabat, lurah dan camat, dan kalau bisa mah naik sepeda di saat pada dari rumah ke kantor. Lebih sehat, lebih mantap, mengurangi kemacetan. Habis sholat subuh. Iya, habis sholat subuh enak. Oh iya gitu ya. Itu jarang bang dilakuin sama pejabat, jarang. Ini mah ada acara doang. Iya gitu. Ngirit bensin, ngirit bensin, ngirit polusi nggak ada, cuman kotoran, kotoran kan bisa pakai tempes. Oh iya, tempat. Oh mungkin belum ada waktu kali. Dulu dia pas jadi camat dia jadi khotib di masjid. Oh pernah? Pernah di masjid, mungkin dia belum namanya camat ya kan banyak undangan dari masyarakat, belum kesabar. Allah Pak Camat ini kalau seandainya dia udah ada waktu, insya Allah dia akan menengok pembangunan musola yang dia ada di tempat hari ini. Anda gak ikut naik sepeda? Gak biasa bawa sepeda saya. Gak biasa bawa sepeda? Gak biasa bawa sepeda. Tapi biasanya apa? Ya bawa diri aja. Tapi kuda. Oh iya kuda. Ya. Apa aja pernah bawa kuda katanya? Ada pernah. Pernah? Kadang-kadang sebulan sekali kita main berkuda di Bogor di kaki Gunung Salak, jadi teman punya kebun kuda. Iya gitu ya, sama tuh pejabat kalau ke kantor tidak ya, saya sih menyarankan jangan setiap ada momen-momen acara ini aja, jangan buat meeting aja. Iya sama naik sepeda dari rumah. Naik sepeda, iya, ngurangin kemacetan, ngurangin polusi. Jadi kayak gitu bagus, sepeda bagus banget, tapi jangan lupa juga sepeda jangan hanya buat hiasan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi paling tidak kalau bisa semua pejabat yang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan naik sepeda coba, harusnya ya. Jadi kayak ini macet berkurang, macet berkurang. Iya, apalagi kalau awal tiket wali kota. Oh. Itu kalau bawa sepeda itu berarti di sepeda kemacetan juga kita bisa berkurang. Dan dan tentunya kalau itu benar-benar terwujud di kota. Di kota. Enggak pasti itu solusi. Enggak, di kota enggak jadi dipindah kali. Ya, camat Pak Camat mungkin belum sempat untuk datang ke Kamal. Karena apaan? Tugas dia bukan hanya di kamar, banyak pergadungan tegal alus, ya kan? Ya, kelurahan. Iya, insya Allah Bang Haji Naman ini dia termasuk bekas mantan wakil wakil lurah dia, kelurahan ya. Kamal ini dia selalu ingat sama Kamal. Pas dia jadi camat dia jadi khotib di. Iya, khotib pernah dia. Pernah di. Makanya dia berkecil hati warga Kamal, insya Allah Pak Camat akan bisa meninjau acara-acara tertentu di wilayah Kamal. Itu iya, pengen dilongong, tapi Pak janganlah berkecil hati. Bang Haji Naman ini kerjaannya bukan hanya di situ, insya Allah dia akan datang ke Kamal. Janji nih Bang. Iya, saya janji, saya nanti saya ajaklah. CS berat nih sama Bang Haji Naman nih. Insya Allah Bang Haji Naman akan ke Kamal. Oke, gitu. Oke kalau begitu Bang Haji. Berhubung waktu udah siang, sebentar lagi Johor. Kita berjamaah dulu. Iya, iya. Okay. Ini juga ini menghabisin ini dulu. Oke, okay. Ya, terima kasih.